Madura Tribun News. Sekarang saya bersama sastrawan di asal Sumenep, bersama Mas Anton. Kita akan bincang-bincang terkait sastra lokal Sumenep, Madura, untuk menjangkau Indonesia. Assalamualaikum Mas Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, baik-baik saja. Mas Anton, sekarang kita bersama Madura Tribun News ingin bincang-bincang soal sastra lokal Sumenep. Seperti apa Mas? Ya, memang sastra lokal atau kita sebut sastra daerah, fenomena sekarang cukup menarik, cukup bagus, cukup meningkat dibandingkan mungkin tahun 90-an. Kalau dulu pernah disebut-sebut bahwa sastra daerah atau sastra Madura mati. Dulu pernah diucapkan oleh salah satu tokoh di Indonesia bahwa sastra Madura sudah hilang. Namun dalam perkembangannya cukup menarik. Perkembangan itu sekarang makin bagus ya, penerbitan buku, tulisan-tulisan di media-media juga banyak yang menawarkan atau menyediakan rubrik berbahasa daerah bahasa Madura, entah dalam bentuk puisi, cerpen maupun yang lain. Itu yang menarik. Sekarang pun ada, saya melihat ada sejumlah penerbitan buku dengan bentuk puisi, cerpen dan sebagainya dalam bentuk penerbitan yang sudah banyak disebar di sejumlah media, di media. Bahkan salah satu di antaranya ada dari salah satu penyair kita dengan puisi berbahasa Madura telah masuk ke wilayah satu bentuk apa ya, pemilih atau mungkin rancage itu satu semacam apa ya, penghargaan dari rancage, salah satunya Sumenep atau bahasa sastra daerah Madura itu masuk kategori itu. Itu pengarangnya asal Sumenep? Semuanya tidak harus Sumenep. Sebenarnya kalau kita bicara masalah bahasa Madura atau sastra Madura, otomatis tidak terikat oleh daerah di masing-masing daerah, entah Pamekasan, Sumenep, Bangkalan maupun Sampang. Tapi kecenderungan yang terjadi banyak didominasi oleh masyarakat atau para penulis dari Sumenep sendiri. Karena disebut-sebut memang kalau kita lihat fenomena literasi pada zaman awal, Sumenep telah memiliki beberapa penerbitan juga menggunakan bahasa Madura. Misal tahun-tahun 1920 telah ditemukan di balai pustaka, misal buku-bukunya dalam menggunakan bahasa Madura. Itu ada perkembangan sampai sekarang. Namun dalam prosesnya itu mandek ketika pra kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Itu tahun 60-an, sekarang pada tahun 60 yang lalu, 1960 sudah mulai naik lagi. Sudah ada satu gejala, namun sangat-sangat lemah. Kemudian tahun 2000 sampai sekarang juga luar biasa dahsyat dan bagus. Lemahnya itu maksudnya? Lemah memang tidak ada satu gerakan. Tidak ada gerakan dari masyarakat, para penulis untuk menulis kembali sastra-sastra daerah itu. Namun di sisi lain, kecenderungan yang kuat pada zaman itu cuma dalam bentuk sastra lisan. Sastra lisan ya. Iya, banyak sastra lisan muncul. Contohnya itu seperti apa? Entah seperti saloka, parebesan, kidungan dan sebagainya, itu termasuk kategori sastra lisan. Lah di situ berkembang di masyarakat, namun tidak ditulis dalam bentuk teks, dalam bentuk tulisan. Tahun 2000 mulai sudah diminati oleh masyarakat untuk ditulis kembali sastra daerah yang lisan itu ke bahasa tulis. Siap. Untuk perkembangan di era milenial saat ini, di era zaman sekarang ini seperti apa? Ya memang agak sedikit ada satu jarak kecil ya. Memang kalau milenial kurang menyentuh penuh terhadap kegiatan atau aktivitas sastra daerah. Ini memang entah dari mana jaraknya. Sementara ini yang menulis cuma dari generasi 19 tahun 1980 sampai 2000 itu, tapi generasi akhir agak cenderungan ini masih belum kuat. Kenapa? Karena satu problem yang selama ini kita hadapi di lembaga pendidikan kurang banyak diperhatikan serius tentang sastra daerah itu. Namanya kearifan lokal atau muatan lokal tidak menguatkan pada kesastraan, tapi masalah kebahasaan. Tapi kalau memang kesastraan diperkuat kembali oleh lembaga-lembaga pendidikan, otomatis akan proses itu akan melahirkan para penulis-penulis menggunakan bahasa Madura, entah dalam bentuk sastra maupun non-sastra. Abang sendiri menilainya, misalkan terkait dengan ke pemerintah, menilainya dengan apa, sastra ini gimana?
Ya memang seperti tahun-tahun sebelumnya atau mungkin pada waktu-waktu sebelumnya memang pemerintah kurang banyak perhatian ya, tidak memperhatikan hal itu, mungkin merasa tidak ada satu beban, tidak ada satu visi misi atau program yang mengarah ke sana. Kalau buat itu sifatnya spontan, mungkin dalam lomba. Nah, itu kan sifatnya masih apa ya? Masih parsial, masih tidak utuh secara prosesnya. Tidak melahirkan mungkin lomba baca puisi berbahasa Madura, ya silakan dalam bentuk apresiasi silakan. Lomba nulis puisi berbahasa Madura silakan untuk apresiasi, itu melangka. Tapi yang kita bentukkan sekarang bagaimana melakukan pembinaan dan pengembangan. Pembinaan itu bukan sekedar bagaimana kita strategi membina, tapi juga memberikan dorongan dukungan terhadap fenomena yang berkembang selama ini. Termasuk pengembangannya, bagaimana menerbitkan buku-buku berbahasa daerah, itu yang kita harapkan. Kalau memang dokumen yang paling penting, literasi yang paling kuat untuk memberikan satu nilai terhadap fenomena ini cuma dalam bentuk literasi buku teks. Literasi. Iya, teks itu akan memberikan satu sejarah tersendiri bagi penulisnya maupun bagi masyarakat penikmatnya. Sebab kalau cuma hanya lisan dibaca, disampaikan secara lisan oleh sejumlah orang tapi tidak sampai pada pembacanya atau penikmatnya, otomatis ada terjadi akan putus. Jadi memang sekarang ini gimana caranya siapapun pemerintah atau non pemerintah menerbitkan buku yang layak dan atau pantas dibaca oleh masyarakat pendidikan, gitu aja. Untuk tokoh lokal yang disukai abang siapa dulunya? Memang saya punya satu tanda kutip guru ya, guru Arah Jamali, memang seorang penyair itu tahun 80-an ya, dia Arah Jamali atau itu sangat progresif sekali, sangat luar biasa dasar karya-karya beliau almarhum ya. Tapi ini ternyata sampai sekarang pun jadi acuan, karya-karyanya demikian rupa jadi acuan dari generasi sekarang. Arah Jamali ada beberapa yang cukup menarik untuk dibaca gitu, meskipun cuma saya temukan kalau salah 50 puisi, cuma semua bagus semua untuk ukuran puisi-puisi daerah. Siap. Untuk apa ya selanjutnya kesibukan abang nih sekarang? Ya memang kesibukan diri, ya nulis tetap nulis lah, nulis itu tetap nulis. Tapi nulis apa-apa lagi, nulis menjadi satu keharusan bagi saya. Entah nulis untuk pribadi maupun untuk media. Itu kebetulan saya punya media online juga secara pribadi. Tulis harus terisi setiap hari, setiap saat. Nulis itu menjadi. Yang kedua juga saya aktif karena memang saya punya membina salah satu komunitas ya, literasi yang kemudian disebut dengan rumah literasi Sumeneb itu. Juga kita mendorong mereka, terutama kalangan guru dan mahasiswa untuk bisa terus berpacu melawan sastra, meningkatkan karya sastra itu sendiri. Sampai jadi sekarang itu ya? Terus ya, memang kita tidak punya putus dengan usia 65 tahun ini ya, sudah haruslah namanya karya tidak boleh putus karena usia, karena waktu dan sebagainya. Selama kita bisa harus kita lakukan terus. Awal pertama itu dulu, sejak tahun berapa terjun ke dunia? Iya, saya terjun dunia sastra itu tahun 73. Itu saya sering membacakan puisi-puisi di radio-radio dengan keras sendiri. Tahun 76 kemudian saya menerbitkan di beberapa jumlah media cetak. Waktu itu belum ada online, di hampir semua media cetak yang ada di Indonesia. Kemudian tahun 78 di Surabaya saya pernah menjadi salah satu disrupted sastra di Jawa Timur, juga itu menjadikan satu gerakan-gerakan cukup lumayan bagus pada saat itu, karena dengan menjadi memegang rubrik sastra itu sama dengan banyak belajar tentang sastra, dan kemudian saya nulis itu aja seterusnya. Selanjutnya mungkin ada pesan gitu teman-teman. Ya memang kalau memang kita perhatikan sastra daerah atau sastra lokal menjadi hal yang baik, karena sastra lokal menjadi pagar, menjadi pintu gerbang utama untuk memberikan menangkal satu persoalan di luar budaya, di luar Madura itu sendiri. Jadi dengan pesan-pesan sastra, dengan pesan-pesan sastra bahasa Madura lewat sastra itu akan menjadikan baik bagi penikmatnya, bagi pendengarnya. Jadi dengan sastra itulah kita bisa menyampaikan satu kritik dengan samar, tidak harus melukai, tidak harus merasakan sakit, tapi merasakan terenyuh.